Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian gimana cara bikin body lotion sendiri yang dia satu kali pemakaian aja tuh langsung cerah, langsung putih gitu. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Cindy Jihan _. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi di sini aku bakal langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Kelly. Nah, jadi pas aku beli Kelly ini dia tuh harganya murah banget, 5 ribuan aja. Dan Kelly ini dia itu aman ya, dia udah BPOM dan ini bener-bener aman banget. Kelly ini tuh bagus banget, udah sejak lama dipercaya bisa untuk mencerahkan atau memutihkan kulit secara cepat. Jadi ini tuh aman banget dan ini udah BPOM. Pokoknya Kelly ini tuh bener-bener bagus banget guys. Dan harganya sendiri dia juga murah, cuman 5 ribuan aja. Jadi ada tuh yang kecil lagi, dia tuh harganya cuma 3 ribuan aja. Jadi ini tuh bener-bener aman banget dan bagus banget, terjangkau juga untuk perawatan kulit. Dan ini udah di review banyak orang karena ini tuh bener-bener aman ya dengan harga segitu, so worth it itu guys. Nah, jadi untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah minyak zaitun. Nah, jadi di sini minyak zaitun aku tuh dia tinggal sedikit aja. Jadi di sini aku kasih tutorialnya itu kayak satu kali pemakaian aja karena minyak zaitun aku juga minim juga, aku lupa untuk beli juga. Dan nanti untuk takarannya untuk jangka panjang aku kasih tahu juga ya. Nah, jadi di sini itu terserah kalian mau ngeraciknya itu sekali pakai aja atau untuk jangka panjang. Nah, tapi kalau di sini aku ngasih unjuknya itu yang satu kali pemakaian aja ya, karena minyak zaitun aku dia tuh udah bener-bener koret-koret gitu loh, jadi kayak minim banget, jadi nggak bisa untuk kasih unjuknya itu jangka panjang gitu, jadi nggak bisa disimpan kalau punya aku. Tapi kalau kalian pengen yang disimpan, kalian harus gunain minyak zaitun yang masih ada banyak gitu ya. Jadi pertama di sini aku ambil Kelly-nya, jadi aku juga udah gunain Kelly ini untuk perawatan kulit aku karena dia tuh bener-bener sebagus itu guys. Jadi di sini aku ambil kira-kira di sini segini ya, jadi secolek aja di sini, terus aku taruh di tangan. Nah, jadi buat kalian yang untuk jangka panjang, kalian bisa gunain Kelly ini tuh kira-kira 1 sendok makan. Terus habis itu nanti minyak zaitunnya dia juga 1 sendok makan. Jadi takarannya 1:1 ya. Tapi karena di sini dia punya aku koret-koret, jadi di sini aku itu guys gunainnya juga sedikit-sedikit untuk satu kali pemakaian aja karena cukupnya itu juga satu kali pemakaian aja guys. Nah, jadi aku masukin di sini minyak zaitunnya dan punyaku kayak gini guys, ini 1:1. Terus aku langsung aja campurin ke dua bahan ini guys. Nah, jadi punyaku tuh kayak tinggal sedikit itu, aku taruh di tangan. Putih banget guys, bener-bener dia langsung putih gitu loh. Nah, dan dia tuh juga kayak glowing gitu, jadi aku seneng banget sih sama teksturnya di sini. Wow, bagus banget sih ini teksturnya, kayak dia tuh kayak lebih natural gitu loh guys. Nah, jadi bagus banget sih ini. Wow, teksturnya mantep banget guys, jadi kayak ada glowing-glowingnya gitu loh guys, karena ini ada minyak zaitunnya ya. Dan udah dong. Nah, jadi untuk hasilnya sendiri kayak gini. Nah, bener-bener ini kelihatan banget sih dan bagus banget.
Jadi ini recommended banget buat kalian yang pengen memutihkan kulit secara instan ya, kelihatan banget. Ini cocok banget digunain sebagai body lotion dan hasilnya sendiri kayak gini. Bener-bener ini kelihatan banget sih dan hasilnya bener-bener memuaskan. Dan sekarang aku bakal kasih flash biar kalian bisa melihat betapa bagusnya body lotion ini, guys. Oh my god, bagus banget. Aduh, bagus banget sih. Ini kayak solusi cepat dan tepat buat kalian yang pengen memutihkan kulit secara instan. Ini body lotionnya cocok banget sih dan bagus banget. Lihat nih, hasilnya bener-bener bagus banget. Bener-bener recommended banget, guys. Jadi untuk satu kali pemakaian aja dia langsung seputih ini dong. Dan untuk teksturnya sendiri dia tuh kayak glowing gitu dan aku suka banget kayak gini. Suka banget sama tekstur body lotion ini. Dan dia tuh bener-bener yang mantep banget, guys. Mantep banget. Jadi kayak kelihatan banget kan? Bagus banget, guys. Dan teksturnya bener-bener yang aduh, bagus banget. Nah, kelihatan banget ya di sini. Nah, jadi buat kalian yang pengen untuk jangka panjang gitu, kalian bisa gunain takarannya itu 1 banding 1. Jadi body lotionnya itu kelinya itu 1 sendok dan untuk minyak zaitunnya 1 sendok. Cuman kalau kalian gak terlalu suka sama tekstur kulit yang dia itu agak glowing gitu, kalian bisa kurangin minyak zaitunnya jadi setengah sendok aja, itu juga udah cukup. Dan hasilnya sendiri dia kayak gini, cuman untuk keglowingannya dia agak kurang gitu ya. Tapi karena aku suka kulit yang dia tuh glowing, jadi biar kayak sama kayak wajahku, maksudnya dia sedikit glowing gitu ya, sedikit glossy gitu. Jadi menurut aku ini kayak tekstur yang pas menurut aku. Tapi kalau kalian lebih suka yang gak terlalu berminyak gitu, kalian bisa kurangin minyak zaitunnya. Dan aku seneng banget sih ini kayak samaan gitu kan. Dan ini dia jauh banget. Dan ini dia putihan tangan aku dong. Nah, bener-bener kelihatan banget kan. Nah, bener-bener ini secerah itu, guys. Gimana nih, aduh saking senengnya nih aku, jadi kayak bingung banget nih nge-reviewnya gimana. Bener-bener sebagus itu dan harganya sendiri juga terjangkau banget ya, guys. Dan kayak gini, guys, bener-bener nih bagus banget sih. Natural banget, cantik banget nih, bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Nah, jadi ini kayak dua produk ini bener-bener ya bagus banget, bagus banget, bagus banget. Aku sangat merekomendasikan karena dia tuh satu kali pemakaian aja langsung secerah ini dong. Wow, mantep, mantep banget, mantep banget. Dan bagus, bagus. Nah, kayak gini ya, mantep banget kan. Kalian wajib cobain, guys, dan lihat untuk perbandingannya. Nah, jadi seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.